Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban barakatuh fi. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yubami li jalali wa jikal karim wa azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kathiran kathiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wafta' 'alaina hikmataka wa yashra' 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin kita mengucapkan tahmid ya alhamdulillah setinggi-tingginya bersyukur kepada Allah atas terlaksananya majelis tadabbur ataupun majelis tazkirah pertama pada malam ini di Masjid Tayyib Masjid Suri Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damin Madang ataupun Manggis ya Bandar Sri Begawan. Tajuk yang dipilih sebenarnya tajuk-tajuk zikir sebenarnya ya, tapi diubah sedikit, kejayaan milik Anda. Karena orang yang berjaya itu orang berzikir. Orang yang tak berzikir rugi gagal. Kalau mau berzikir tandanya orang itu berhasil berjaya. Nah, tengok dalam halaman 5 berarti ya. Dalam Quran ataupun 554. Orang yang berzikir itu orang berjaya. Halaman 554 surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pendek saja ya. Ayat awal itu tentang Jumat. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau ada sahabat yang sempat pegang Quran bagus ya. Sebab kita selalu rujuk Quran. Kalau ada Quran dipegang bagus sekali. Nah, bisa kalau ada Qurannya ataupun kalau sudah ada Quran di kepala, tak apalah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pendek ya, sampai sebaris. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha yang berzikir. Katsiran banyak, jangan sedikit. 100 sedikit, 200 sedikit, 300 masih sedikit. Kalau boleh 1000 atau lebih. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu rajin berzikir banyak, kamu akan meraih al-falah. Falah apa? Ayat al-falah kejayaan. Tengok orang yang tak berzikir hidupnya rugi. Ada juga dalam Quran ya. Nah, senang. Halaman 544. Tadi 554. Ini pula 544. Ayat 18. Ayat 19. Surah Al-Mujadilah juz 28. Orang yang tak berzikir lalai rugi. Manusia itu sama lah, berjaya, berhasil, beruntung. Kalau tidak untung, rugi. Nah, subhanallah. Tengok ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimusyaiton. Na'udzu billah.
istahwadha alaihim syaitan. Orang itu dikawal syaitan. Syaitan kontrol dia. Subhanallah. Siapa yang cakap? Allah yang cakap. Istahwadha alaihim syaitan. Orang itu dikontrol syaitan. Fa ansahum zikrullah. Lupa berzikir. Tidak ada zikir. Tidak pegang Quran. Tidak pegang tasbih. Bibir tak bergerak menyebut nama Allah. Fa ansahum zikrullah. Syaitan jadikan orang itu lupa berzikir. Ulaika hizb syaitan. Orang itu geng syaitan. Yang tak berzikir, geng syaitan. Bagus negara zikir ya. Bagus. Pemimpin negara mengisahkan negara Brunei negara zikir. Patutnya zikir bertempat di hati. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Opositnya istahwadha 'alaihimus syaitan. Orang itu dikawal oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah. Manusia ini ada dua kekuatan yang kontrol dia. Manusia ini ada dua kekuatan yang jaga dia. Pasukan tentara Allah, junudullah. Manusia ada dua kekuatan gaib yang kawal dia. Mudah-mudahan kalau mau ke masjid, yang kontrol dia itu malaikat. Agatah ke masjid, agatah, agatah. Mau maghrib, datang maghrib, tunggulah isya di sini. Siapa suruh tunggu sama isya? Malaikat. Ada ayat lain nanti. Kita tentang ayat syaitan dulu. Jangan ke masjid, jangan ke masjid. Siapa suruh? Istahwadha 'alaihimus syaitan. Jangan pegang Quran, jangan mengaji, jangan pegang tasbih, jangan berzikir. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Fa ansahum zikrullah, lupa berzikir. Ulaika hizbus syaitan. Dia tuh geng syaitan. Bukan lagi lupa, masuk kumpulan syaitan dia. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Geng syaitan ini khasirun. Khasirun opposite kepada muflihun. Tadi muflihun untung, berjaya, sukses. Ini khasirun rugi. Bayangkan ya, satu hari tak sempat baca satu halaman Al-Quran. Coba tuh. Padahal Quran diubah. Orang itu akan diurus Allah ikut Quran dia baca. Ini kata ulama ya. Orang itu akan diurus Allah kehidupannya sebanyak mana Quran dia baca. Ada kawan saya baru meninggal ya, dalam 3 bulan lebih, belum apa-apa. Dulu dia kerja di Brunei 15 tahun. Kerja di Brunei 15 tahun di Smalhab. Kami dulu sama-sama mengaji di Arab. Tapi different university. Saya di Tripoli, Libya, dia di Benghazi, Libya. Benghazi ini ibu negeri pertama sebelum Tripoli. Dia belajar di Benghazi, saya belajar di Tripoli. Sama-sama ada surat takdir datang ke Brunei, mengajar di Brunei. Pernah sama-sama tinggal, dia hari-hari baca Quran. Sembahyang berjemaah 5 waktu. Sembahyang duha, sembahyang tahajud. Dia meninggal, baru meninggal. Meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Subhanallah. Orang yang dikawal oleh malaikat, matinya akan diurus Allah. Tak usah pikir. Banyak saja zikir, baca Quran, insyaallah Allah akan urus. Fadhkuruni adzkurkum dalam surah Al-Baqarah. Berzikirlah kata Allah, Allah akan urus kita ini. Baik. Ayat ini mengatakan apa tadi? Istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah. Orang itu dikawal syaitan. Lalu lupa berzikir, ulaika hizbus syaitan. Itulah geng syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan hidupnya rugi. Satu hari tak ada Quran, dua hari tak ada Quran, satu minggu,
Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran. Kalau ayah dengan emak tak pegang Quran, anak-anaknya lagi dahsyat. Bila ayah meninggal, emak meninggal, anak tidak dididik dengan Al-Quran, tidak dididik ke masjid, silap-silap ayahnya meninggal, emak meninggal, dosanya hidup karena anak tidak dididik. Benar dikatakan dalam ayat ini, Ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Syaitan hidupnya, geng syaitan hidupnya rugi. Kalau anak dididik, suami dididik, hari-hari kalau boleh ya, ada time di rumah bersama Quran dengan pembinian, Pak. 10 menit kah, 15 menit kah, balik sama Isya kah, bila kah, anak-anak pun duduk. Bila ayah dengan ibunya, ayah dengan indungnya, duduk dengan anak, baca Quran 10 menit, 15 menit, datang malaikat ke sana. Datang malaikat. Dan Allah akan memberikan ampunan. Subhanallah. Baik, ini bukan dimas saja ya. Ini cerita orang yang rajin dan istighfar. Ceritanya di sini. Boleh kita lihat peringkat pertama. Seorang saleh berujar, dia bercerita, kenangan manis saya dengan istighfar bermula sejak 3 tahun lalu. Dia ini bercerita selepas 3 tahun berlalu. Cerita ini sudah lama ya. Ketika itu saya menghadapi beban mental dan kejiwaan yang berat. Dia banyak masalah. Nak menyelesaikan masalah, ini kaedahnya. Nak mencari kejayaan, ini kaedahnya. Kejayaan milik Anda, pilihan bijak, pencinta zikir di negara zikir. Kita dengar anak-anak kita tamat degree, tamat master, tak ada kerja. Ini penyelesaiannya. Dia menghadapi beban mental dan kejiwaan yang berat. Apa bebannya? Tak bekerja, masih hidup single, belum ada pasangan, belum ada kendaraan, belum ada sumber keuangan, tak bekerja. Tentu rumsingnya ya. Namun dicakap, Alhamdulillah saya bernasib baik bagi mendapat durian untuk anak-anak. Kadang tak paham dia tu. Kadang-kadang dia cakap bagi mendapat durian runtuh. Apakah durian runtuh ni? Artinya apa? Mendapat untung yang besar. Masalahnya selesai, dapat untung yang besar. Subhanallah. Dengan izin Allah, lembaran baru dalam kehidupan saya mulai terukir. Allah membuka pintu kebaikan dalam hidupku. Apa kuncinya? Istighfar di dalam peringkat berikutnya. Ini bermula ketika saya menyaksikan siaran keilmuan mengenai istighfar dan kisah cemerlang ahlul istighfar. Kita ini baru kan rajin beristighfar karena dengar cerita ahlul istighfar, dengar cerita ahlul zikr, dengar cerita orang yang berjaya tentang istighfar. Kalau kita baca buku-buku tentang istighfar banyak sekali ya. Nah, di samping itu saya mengikuti ceramah agama mengenai istighfar. Dia mendengar ceramah tentang istighfar. Datang penceramah, kalau boleh tolong ceramah tentang istighfar. Dah banyak maklumat tentang istighfar dia paham, barulah dia start beristighfar. Berapa? 1000 atau lebih sehari. Tengok sini. Subhanallah. Berapa lama? 3 tahun. Bukan sehari, dua hari, seminggu, dua minggu ya. 3 tahun, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Subhanallah. Lepas itu kemudian saya sudah mempunyai pekerjaan yang baik, gaji yang cukup lumayan. Dia sudah kawin, sudah ada anak, sudah ada kendaraan, ada kereta. Apa yang mengganjal pikirannya, merusikkan pikirannya di awal, tak selesai. Memang ada jaminan Allah ya. Jaminan Allah dalam Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Subhanallah. Hidup saya selesai. Alhamdulillah, inilah beberapa perihal asas kehidupan saya. Adapun mengenai beberapa perkara lain yang turut berubah dalam hidupnya banyak sekali, dia tak nak cerita semuanya.
Yang penting kerja sudah ada, rumah sudah ada, pasangan hidup sudah ada, anak sudah ada, kereta sudah ada. Sudah ada kerja, boleh beli. Beli kereta, boleh buat rumah. Subhanallah. Dicakap, tahu tak saudara mengapa saya ceritakan kisah ini? Kenapa dia kongsi sama kita? Alangkah indahnya jika kita boleh beristighfar 1000 atau 1000 lebih sehari. Betapa indahnya jika rumah kiriman kita rumah ahlul istighfar. Duduk di rumah beristighfar dengan istri 100 pagi, 100 petang, 100 sikit. Tadi dalam surah Jumat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pilihan istighfar ada di belakang ini, cadangan. Ada di belakang ini. Cadangan jangan membaca, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dari Al-Quran, yang 4 dari hadis. Yang satu itu biasa ya. Rabbana walamna usana wa illam ta'afir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah apa? Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar siapa ini? Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa waktu terbuang dari surga menyesal karena melanggar aturan Allah, termakan buah yang dilarang. Inilah bacaannya. Menyesal, akhirnya Allah terima taubatnya. Apa bacanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini jahat, membuat benda yang merugikan diri. Orang yang berdosa itu dia merugikan dirinya. Orang yang banyak dosa dirinya merugi. Tak mau ke masjid, susah kan ke masjid. Pergi juga, tapi akhir. Orang yang akhir sembahyang, kata Imam Ghazali, orang yang datang sembahyang tapi terlambat. Imam sudah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata takbir, masbuk pak. Tak sampai setengah menit masbuknya. 20 menit, setengah menit ya. 20 second saja. Tak sampai 30 second. Antara takbiratul ihram dengan Fatihah, tengok nanti berapa second. Orang yang terlambat takbiratul ihram bersama imam, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mazhab Syafi'i ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia datang, bukan tak datang, tapi terlambat. Tak sampai setengah menit, tak sampai 30 second. Kerugian yang dialaminya, kata Imam Ghazali, kalau diukur dengan duit, seluruh dunia ini dikumpul duit, tak dapat terkabar, tak terkabar yang tinggal. Tak terkabar. Macam mana kalau nilai satu sholat? Terlambat takbir saja, tak dapat dinilai dengan kekayaan dunia. Itu kama Rasulullah SAW. Bila dah nak takbir, apa dibuat baginda sebelum takbir? Apa dibuatnya? Tanya apa? Asyhadu fulan. Fulan ada. Karena orang tu sering tak ada. Orang yang kedatangannya penuh tak ditanya. Abu Bakar tak ditanya, Umar, Uthman, Ali tak ditanya. Rasulullah tahu beberapa orang sahabatnya mungkin dapat dikira jari, Pak. Dapat dihitung jari yang selalu absen. Rasulullah tanya, "Asyhadu fulan? Si fulan ada?" Kalau ternyata tak ada, lepas salat dia datang ke rumahnya tuh. Apalah haji rugi haji? Berapa rugi haji tinggal satu salat? Subhanallah. Rabbana zalamna anfusana. Orang yang buat dosa itu zalim. Wa illam ta'fir lana, kalau Allah tidak mengampuni dosanya, lanakunanna minal khasirin. Rugilah. Tak datang ke masjid itu pasal dosa. Terlambat itu pasal dosa. Masbuk itu pasal dosa.
Zaman Nabi Muhammad bila ada orang masbuk, zaman Rasulullah SAW bila ada orang masbuk, nanti lepas salat dimakan agar dia tu. Haji, kita masbuk tadi haji. Aduh haji, mungkinnya kita haji. Pikir-pikirlah, di mana silap kita? Dosa menyekat ketaatan. Dosa menyekat dari Al-Quran. Tak boleh pegang Quran. Pegang benda lain boleh berjam-jam. Kenapa? Lanakunanna minal khasirin. Karena hidupnya rugi karena dosa. Itulah maksud doa ini ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini kami jahat ya Allah, merugikan diri sendiri ya Allah. Kalau dia suami, merugikan istrinya. Kalau dia ayah, merugikan anaknya. Ayah tak pegang Quran, mak tak pegang Quran. Ayah dan ibu tak pegang Quran, ayah dan ibu pegang Samsung. Anak pegang apa? La ilaha illallah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tidak mengampunkan dosanya, tidak melimpahkan rahmat-Nya, hidupnya akan rugi. Itu kita cakap tadi, mak meninggal, ayah meninggal, dosanya hidup. Di hari kiamat nanti dosa akan dibawa di padang mahsyar, dosa yang belum didelete, dosa yang belum dia taubat di dunia, di hari kiamat nanti dia gemuk. Subhanallah. Tengok dalam Quran ya. Orang yang hidup lupa mendelete dosa, tengoklah la ilaha illallah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita ini, Pak. Semoga Allah melindungi kita semuanya ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang terlupa ya. Halaman 269 ayat 25 surah An-Nahl. Surah An-Nahl juz 14. Halaman 269. Apa katanya? Liyahmilu awzarahum. Orang itu akan membawa dosanya. Yaum kamilah, semuanya. Tidak ada yang tinggal. Yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Datang ke masjid mendilek dosa. Duduk di masjid mendilek dosa. Duduk dalam masjid ilmu, dosanya hanyut, bersih, insyaallah. Tapi balik rumah kena jaga ya. Jangan timbun lagi, jangan buat lagi. Itu namanya istiqamah ya. Itu namanya istiqamah. Ihdina as-siratal mustaqim. Liyahmilu awzarahum kamilah. Mereka membawa dosanya lengkap. Tak ada diskon. Tak ada potongan. Macam mana nak dapat potongan? Setiap kita datang ke masjid, perlangkah potong satu. Perlangkah potong satu. Jadi kita kena tahu dari rumah ke masjid berapa langkah. Kalau abah tinggal di Karong, banyak tu ya. Karong ke Madang, berapa kilometer? Mungkin katalah 10 kilometer kan. Kalau 10 kilometer, berapa meter berarti? 10 kilometer berapa meter? 10.000. Kalau 1 meter itu 2 langkah, karena langkahnya pendek. Kalau haji mungkin langkahnya panjang, 2 meter 3 langkah mungkin. Kalau apa ini 1 meter 2 langkah, 2 meter 4 langkah. Maka sahabat Nabi zaman dulu bila pergi ke masjid, langkah dirapatkannya. Mereka rapatkan langkah. Kawannya tanya, "Loh, kenapa langkah haji dirapatkan?" Biar mailnya banyak, kiraannya banyak. Begitu orang dulu berpikir. Karena kata Rasulullah,
setiap langkah dapat 3 benda. 3 in 1, 1 dosa tolak, dapat 1 kenaikan, naik skill, naik derajat, dan 1 poin pahala. Itu baru perjalanan. Baru di jalan. Ada cerita sahabat Nabi SAW dalam surah Yasin. Ya tah, bisa kalau pegang Quran ya, boleh tengok ayatnya Pak. Nanti boleh balik rumah, boleh simak lagi. Surah Yasin. Ini cerita sahabat Nabi, halaman 440. Ayat 12 di bawah. Cerita sahabat Nabi, dia belum tahu bahwa langkah ini dikira. Masa itu sahabat Nabi belum tahu bahwa langkah itu dikira. Dia rumahnya jauh. Tengok tanah perumahan di sekitar masjid masih banyak yang kosong, Pak. Jadi dia akan minta 1 tapak perumahan dekat masjid supaya dekat dengan masjid sanang. Ya Rasulullah, rumah saya jauh. Saya nak 1 tapak perumahan dekat masjid. Saya tengok tanah masih lapang nih. Jibril yang jawab membawa wahyu. Nabi Muhammad belum jawab lagi, datang Jibril. Ini ayatnya, ayat 12. Apa maksud ayat ini? Rugi aji kalau tinggal dekat masjid, langkah kurang nanti rugi. Bah, jangan tah, cancel. Subhanallah. Ini ayatnya. Inna nahnu, ayat 12 ya. Boleh baca sama-sama yang ada Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maksud ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan orang yang sudah mati nanti dari kemudian. Wa naktubu ma qaddamu. Semua amal yang sudah dia buat ada rekodnya. Penuh kah sembahyang berjamaahnya? Tulis. Masbuk kah? Tulis. Tak datang kah? Ada rekodnya. Wa atharahum, jejak langkahnya ke masjid, pulangnya dari masjid. Subhanallah. Jibril yang jawab kerungsingan jamaah yang ingin pulang, yang ingin pindah rumah dekat masjid Nabi. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya ada di kitab besar. Rekod besar. Apa namanya? Lauh Mahfuz. Rekod orang yang datang ini ada di Lauh Mahfuz. Ceramah pertama Maghrib Asri Lubis di Masjid Madang yang hadir sekian orang sudah ada. Sudah ada di Lauh Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya ditulis. Takutlah kalau masbuk. Takutlah waktu azan berkumandang, as-salatu khairun minan naum. Takut kalau azan tak dengar, ataupun telinga mendengar, hati tak dengar. Takut. Takut. Takut risau. Hayya 'alal falah, dia tak dengar. Telinga dengar, hati tak dengar. Takut. Ada cerita sahabat Nabi zaman dulu, sahabat Rasul ya. Orang ini sudah sakit tenat. Sahabat Rasulullah sakit tenat, tapi dia masih dengar azan. Telinga dengar, hati dengar. Telinga luar dengar, telinga dalam dengar. Kita ini ada 2 telinga, ada 2 mata ya, kata ulama. Mata pun ada 2. Telinga ada dalam, ada luar. Dia sakit tenat, azan masih dengar. Cakap sama anaknya, bawalah ayah ke masjid. Ya, ayah sudah uzur, tak dituntut lagi datang ke masjid. Alah nah, tolonglah, ayah tak sampai hati mendengar hayya 'alal falah. Kalau ayah duduk di rumah, telinga hati
tak tahan mendengar ayat Al-Falah itu. Bawalah bapak ke masjid, dibawalah, diusung. Sembahyang maghrib, 3 rakaat, belum habis 3 rakaat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam kawan tadi juga ya. Kawan tadi 15 tahun kerja di Brunei, tapi tak tinggal, sebenarnya tak tinggal, tak tinggal rumah, tak tinggal. Bila dia meninggal, meninggal di masjid, lepas sembahyang subuh, dia naik motor pergi masjid. Baliknya jenazah. Tapi jenazah ahlul jannah. Subhanallah. Ada juga dulu kawan ampa, kawan baik, masa mengajar. Amba ini pertama kali ke Brunei 1996. Kerja di bawah Kementerian Pendidikan, mengajar di kampung air. Ada kawan sepejabat, dia selalu komunikasi, selalu tukar pikiran, duduk, buka Quran, bincang, bincang. Kadang datang ke rumah lagi, berbincang. Waktu dia nak pergi umroh, dia berbincang, discuss, benar-benar bincang. Dia cakap, apa sebetulnya doa saya baca di sana, Ustaz? Amba cakap, sana. Cikgu dia cikgu ya. Cikgu cakaplah, ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak. Zalam na ampusana. Hanya, zalam na ampusana. Dosa saya banyak, ya Allah. Tolonglah ampun, ya Allah. Jangan nanti balik dari umrah ini buat dosa lagi, ya Allah. Itu dibacanya, setiap kali dia baca doa itu, menangis dia. Dia suruh tulis, Pak. Mudah-mudahan, apa cakap saja. Tolonglah tulis, Ustaz. Tulis, kan? Kata damin, kan? Masuk poket. Setiap kali baca, di Raudhah, di Multazam, makam Ibrahim, Ijil Ismail. Di mana tempat dia berdoa, menangis. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, buat dosa yang banyak, ya Allah. Tolonglah dilihat dosa. Padahal dosa ini, ya Allah. Balik Brunei, jangan buat dosa lagi, ya Allah. Saya ingin berubah. Saya ingin hijrah. Saya ingin hijrah. Balik dari Mekah, tidak tinggal sembahyang berjamaah, tidak tinggal Quran. Baru lagi hamba datang ke rumahnya, rumah mula ditanya anaknya mana yang bungsu, Pak. Bapakku dulu lepas subuh dia buat apa? Oh, masa itu saya belajar di Awang Semawang, katanya. Bapak lepas subuh sampai mengantar saya ke sekolah Awang Semawang baca Quran. Tandanya hatinya sudah bersih, mau berinteraksi dengan kitab suci. Kalau hati kamah, tidak mau pegang, tidak mau lihat kitab suci ini, masih kamah di sini. Hari dia meninggal, sehat, subuhnya dia pergi ke masjid Sungai Kepuh, tengah hari dia tidur sekejap, tidur keluar setengah jam, 40 menit sebelum masuk waktu zuhur. Di situ diambil rohnya. Waktu tidur kailulah. Artinya tidur ibadat. Artinya meninggal dalam beribadat. Kalau jemaah masjid Madang ini balik nanti ke rumah, niat besok nak datang ke masjid sembahyang subuh, tidurnya ibadat. Niat nak tahajud, tidurnya ibadat. Subhanallah. Tidurnya ibadat dan dapat nilai seperti berqiyamul lail, tak tidur satu malam. Orang yang datang sembahyang subuh berniat ya, datang dia kasih bonus seperti sembahyang satu malam tak tidur. Belum lagi langkah tadi ya, tidur saja sudah dikira. Subhanallah. Jangan lupa niat. Jangan lupa niat. Balik rumah awal-awal melimpah, jangan lagi mengotori minda dan pikiran. Jangan tah, kubur sudah dekat, liang lahat sudah dekat. Siap-siaplah. Subhanallah. Kawan sebaya sudah banyak yang diantar ke kubur. Amba ini kalau balik kampung, tanya si fulan mana? Sudah 2 tahun tak ada. Si fulan mana? Atah sudah. Kita menunggu saja.
Rabbana, ini benar Rabbana zalamna tadi ini ya. Rabbana zalamna anfusana. Ini tag belum habis. Nanti tak apalah ada sedikit dua nanti yang risau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini jahat. Zalam itu jahat, Pak. Kalau bahasa Brunei, pawai, Pak. Kalau bahasa Brunei ya, nak udah orang paham. Pawai dah saya dijual. Pintu kubur ada ke? Rambut sudah putih, Quran tak pegang lagi, masih pegang Samsung. Masih pegang Oppo. Samsung orangnya. Nah, kata Jigu Jeludin Samsung katanya. Rabbana zalamna, memaham doa ini ya. Ini doa boleh dibaca waktu salat. Masa kita baca Fatihah, baca nih 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sampai keluar air mata. Tandanya orang sudah dikasih Allah. Bila untuk baca istighfar banyak-banyak, keluar air matanya, sedak dia insaf dia, tandanya dia sudah tukar status. Apa statusnya? Habibullah. Tengok ayat 2 Suratul Baqarah. Orang yang sudah tukar status. Suratul Baqarah ayat 222. Halaman berapa? Halaman 37. Oke, bukan 35, halaman 35. Pengunjung ayat saja ya. Pengunjung ayat saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang sudah bertaubat jadi habibullah. Habibnya apa artinya? Kekasih. Orang yang sudah bertaubat habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang sudah bertobat menangis dia statusnya bertukar jadi habibullah. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang ingin kesucian kebersihan. Kita baca doa tadi 10 kali ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Doa ini belum habis kuliahnya. Mudah-mudahan Allah menjaga doa kita. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.